Pelabuhan El Saimo Mereh mempunyai gedung terminal penumpang baru dan dermaga baru yang belum diresmikan penggunaannya, guys. Dengan jadinya dermaga baru ini, otomatis total sudah mempunyai 5 dermaga di Pelabuhan El Saimo Mereh, guys. Dan salah satu kekurangan yang belum dipenuhi saat ini adalah belum adanya fasilitas kapal tunda yang membantu kapal-kapal besar manuver, terlebih saat cuaca ekstrim, guys. Guys, Pelabuhan Maumere yang merupakan cabang dari PT Persero Pelabuhan Indonesia 3, dulu bernama Pelabuhan Sadang Bui, sekarang bernama Pelabuhan El Saimo Mereh, terus berbenah dalam rangka untuk menunjang transportasi laut. Guys, Pelabuhan Maumere sekarang mempunyai 5 dermaga. Dermaga 1, kemudian dermaga 2, kemudian untuk dermaga 3 yang selama ini digunakan untuk sandar kapal Pelni dan kapal Roro, kemudian dermaga 2 yang biasanya digunakan untuk aktivitas kapal curah dan kapal kontainer. Guys, dermaga 4 nya adalah dermaga milik KSOP Maumere atau milik Kesah Bandaran yang digunakan untuk kapal-kapal tertentu, guys. Dan yang kelima ini adalah tau dermaga 5 atau nanti yang akan digunakan rencananya digunakan untuk sandar kapal-kapal Pelni dan kapal-kapal penumpang yang lain termasuk kapal Roro, guys. Guys, satu kekurangan dari Pelabuhan El Saimo Mereh menurut live informasi adalah belum adanya fasilitas kapal tunda ataupun kapal pandu yang ready atau standby di Pelabuhan El Saimo Mereh. Karena apabila kapal-kapal besar yang berkite besar itu sandar di Pelabuhan Maumere atau di Pelabuhan El Sai, pada saat gelombang, pada saat cuaca kurang bagus, maka akan mengalami kesusahan untuk melakukan manuver dan untuk setting bahkan untuk sandar di Pelabuhan El Saimo Mereh. Pengalaman tahun-tahun lalu kejadian seperti itu pernah terjadi sehingga kapal itu akan bermanuver beberapa kali putaran dan itu akan jelas akan merugikan pihak operator kapal karena pemakaian bahan bakar kapal yang berlebih hanya untuk manuver saja. Seandainya itu ada fasilitas kapal pandu atau kapal tunda, maka itu akan tertolong dan teratasi, guys. Satu kekurangan itu berupa kapal tunda atau kapal pandu itu terpenuhi, kapal ready di Maumere, otomatis jayalah Pelabuhan El Saimo Mereh. Cus.